Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pedagang pernak-pernik lebaran di Pasar Pagi SMK Jakarta Barat meraup omset hingga 3 kali lipat. Dalam sehari, para pedagang dapat meraup keuntungan bersih sekitar 1,5 juta rupiah. Ketupat identik dengan Hari Raya Idul Fitri. Tak hanya sebagai makanan, namun juga sebagai aksesoris yang menandai Hari Raya Idul Fitri telah tiba. Untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pedagang Pasar Pagi SMK Jakarta Barat jajakan ornamen pernak-pernik bernuansa lebaran. Aneka pernak-pernik yang ditawarkan seperti ornamen ketupat, lampion masjid, hingga kartu ucapan selamat hari raya. Selain menawarkan hiasan bercorak lebaran, para pedagang juga menerima pesanan sesuai permintaan pembeli. Pernak-pernik lebaran dijual mulai harga Rp15.000 hingga Rp55.000 tergantung jenis dan ukuran hiasan. Dalam sehari, para pedagang dapat meraup omset sekitar 1,5 juta rupiah.